nasib orangnya lain-lain. Usah nak disamakan nasib. Sama dengan cerita jodoh tu ya, lain-lain nasib orang. Takdir orang lain-lain. Ada yang cuma 2-3 hari kanalan dah langsung nikah. Ada yang bertahun-tahun bercinta baru nikah. Ada yang berdoa mati-matian minta dengan Allah. Nak Allah kabul-kabulkan. Ini saya ada kisah nyata dari guru saya. Umurnya 35 tahun, ada biak muda nih, 35 tahun umurnya, berdoa kepada Allah, ya Allah, berilah aku bini, kalau ada bini adalah yang ngurus makanan, pakaian di rumah, beri aku jodoh, ya Allah, amin. Auk gaya ya Allah. Dia tidak pandai merayu-rayu Allah, tidak pandai dia pak, wahai, tidak pandai dia pakai gaya-gaya. Allah tu tahu pak. Jadi kalau pandai kita memuji, menyanjung Allah tu bagus. Dipuji dulu. Tapi dia tu enggak. Ya Allah kabulkan ya Allah. Dah langsung. Begitu dia lakak sholat, dia keluar rumah. Sholat asar ceritanya. Lakak sholat asar, dia keluar dari rumah. Betul ternyata bu, doanya langsung dikabulkan oleh Allah. Ada yang ngajar dari belakang. Tapi kakinya 4. Nyalak. Becacaklah dia, ya Allah, aku kan minta jodoh, tapi yang datang asuk. Akhirnya karena badannya agak gemuk, pak, ya, dan kuat dia becacak, digigitlah asuklah kakinya. Karena digigit asuk, masuk rumah sakit, dirawat oleh dokter spesialis gigitan asuk. Seminggu kemudian baru ketahuan jawabannya, ternyata jodohnya perawat. Jadi supaya jumpe dengan perawat harus digigit asuk dulu. Tapi yang belum kawin usah nak nyari asuk lah kayak itu ya. Karena takdir nasib orangnya lain-lain, pak. Makanya kita yang hadir di situ pendidikan boleh sami, keraje kantornya sami, gelarnya sami, tapi demi Allah rezeki kita daan sami. Ibu ya. Bu. Tes. Halo. Ibu, bu, rezeki kita sami atau tidak sami? Tidak sami. Makanya jangan dengki dengan rezeki orang. Kayak di Pak Perumpan, kita balas sigit, 3 gig dia mulangkannya. Tapi saya tidak heran, itu memang dah naluri perempuan. Jangankan ibu perempuan biasa, bini nabi aja. Nih saya beri contoh, perempuan memang banyak ngomong di mana-mana. Pale-pale dia nyaut ku ceramah. Satu hari Nabi lewat berjalan berdua dengan Siti Aisyah. Weekend. Tahu ke weekend? Apa weekendnya pak? Akhir pekan. Wah, jalan dengan sahabat, dengan Siti Aisyah digandeng. Tiba-tiba lewat seorang kafir Yahudi. Assalamualaikum. Lain salamnya. Assalamualaikum. Samut-samut artinya mampuslah kau Muhammad. Assalamualaikum. Mampuslah kau Muhammad. Didengarlah Siti Aisyah. Wa'alaikumussalam wa'lanatullah wa'azabuh. Engkau yang mampus, engkau dilaknat oleh Allah dan engkau pula diazab. Bayangkan perempuan kalau nyawab ke ya. Kita mari sigit dipulangkannya 3. Apa kata Nabi? Mahlan ya Humairah, mahlan ya Humairah. Tanang sayang, usah nak marah gaya. Tapi kau dikatakannya mampus wahai Rasulullah. Udah ku balas, kata dia assalamualaikum, mampus kau Muhammad. Dah ku jawab waalaikum kau jua. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itu 2 poin yang udah saya sampaikan. Pertama tadi kita datang hadir di acara itu dalam rangka mendoakan. Yang kedua apa? Yang kedua kita silaturahmi di situ. Kata Nabi, "Idza da'aka fa'ajibhu." Kalau kalian diundang oleh orang, maka wajib datang. Jadi memenuhi undangan hukumnya bukan sunnah, tapi wajib selama sempat dan sehat. Wajib. Jadi kalau tidak datang undangan, maka kita berdosa. Ada satu lagi undangan yang lebih wajib. Apa dia?
Kata Nabi, "Idza da'athul miskina ajaba." Kalau kita diundang oleh orang miskin, cepat-cepat datang. Bu. Bu. Diundang orang miskin, cepat-cepat datang. Diundang orang miskin. Pak, diundang orang miskin, cepat-cepat datang. Kita kan jak terbalik. Mundah orang kaya ngundang, wow, semanar behias bepesin senyapat pagi takut terlambat. Pak Haji, Pak Haji, Pak labai-labai gaya jua. Mundi undanglah orang kaya tahlilan, wow, 1000 igi tahlil we pak. Rupanya anak laka-laka. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Giliran orang miskin yang undang 30 higi pak tasbih laka la 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 dah laka la ilaha illallah la ilaha illallah pas nyurung ternyata cuma indomie la ilaha illallah nampak inya nurang dan ikhlas beramal. Diundang pelak kampung orang kaya datang, diundang orang miskin labih datang. Itu harusnya kita. Kenapa Nabi suki dengan orang miskin? Kenapa Nabi suki dengan orang miskin? Karena orang miskin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Nabi berdoa, "Allahumma ja'alni miskinan wahsyurni fi zumrati miskinan." Ya Allah, jadikanlah aku orang miskin, kata Nabi, dan kumpulkan nanti aku di akhirat bersama orang-orang miskin. Ini doa Nabi. Itulah doa yang da'an suah ibu bapak baca. Nah, suah ke bapak ibu berdoa minta miskin. Suah. Suah, suah. Dan perlu berdoa minta miskin. Barang dah miskin dari dulu. Kita tu ya dengan kemiskin pak dah akrab inyan. Ni aki ni uan miskin, ayah umak miskin, kita miskin sampai anak cucu masih miskin. Akrab nah dengan miskin karena kata-katakan miskin santai. Akhirnya ada yang dah terima karena katakan miskin. Disuruhnya bininya nyageliling. Dia bereaksi. Mama, abang mau bereaksi malam itu. Jadi babi ngepet. Tapi si An kita di situ gayai. Pokoknya kita ini pak, orang miskin itu doanya diijabah oleh Allah. Diundang orang kaya datang, tapi lebih datang lagi ketika diundang orang miskin. Weh, Ustaz Atoli cuma ngomong ditaruh diundang orang miskin datang. Dia kami undang ceramah dan datang waktu ya di surau. Ini orang dan tahu informasi. Saya diundang di masjid datang, di surau datang, acara kawinan datang, di rumah datang, di kantor datang. Tapi syaratnya 2 IG. Sampat, sehat. Ayo deh. Kadang saya sehat, tapi tidak sampat. Tapi saya sampat kadang-kadang, tapi tidak sehat. Jadi mohon maaf yang nak undang saya ceramah ya. Bukan saya tidak mau, tapi ialah 2 IG alasannya. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah habis saya rasa waktunya ya. Dah kan? Sah nak mula mana jam Pak Haji? Jam berapa Pak Haji? Dah nak jam 12? Betul ke jamnya Pak Haji? Oh iya, dah nak jam 12 kurang 10 menit. Betul ke Pak? Jam 11. Jam mana ya Pak Haji? Jam 11. Masya Allah. Nah ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir saya bepasan. Bukan berarti laka itu saya mati kan. Maksudnya itu poin yang terakhir. Iya. Banyak ibu-ibu, bapak-bapak curhat dengan saya. Yang paling banyak sih ibu-ibu nih di HP saya. Banyak nanya-nanya masalah rumah tangga. Sebenarnya salah dia nanya ke saya. Karena saya itu nikah 2018. Sekarang 2022 berarti baru 4 tahun rumah tangga saya. Belum layak untuk ditanya tentang rumah tangga. Tapi secara hukum saya bisa jelaskan. Ibu-ibu ini banyak yang bertanya, "Ustaz, gimana caranya ngadepi laki yang enggak tahu nak semahyang?" Saya cuma jawab, "Ngapi dolok tang mau dengan dia? Dolok aku berdoan semahyang, Pak Ustaz. Dia setan, aku hantu. Setan dengan hantu kan cocok, Pak Ustaz." Nuhauklah ini, cocoklah betul ya. Ada yang nanya lagi, "Pak Ustaz, saya tuh dah nikah. Alhamdulillah. Tapi laki saya 2, Pak Ustaz. Nauzubillah." Yang seorang dah mati Pak Ustaz. Oh, dah mati. Yang seorang masih hidup? Masih. Nanti di akhirat jumpai saya dengan laki yang mana Pak Ustaz? Ada ke situ yang 2 laginya?
Bapak-bapak ada juga ke yang nanya, "Ustaz, bini saya ada 7." Wow! Amazing! Tapi semuanya dah mati, Pak Ustaz. 7-7-nya dah mati. Udah, itu daan kawin lagi. Daan, Pak Ustaz. Ngapain, Dik? Takut saya trauma. Tiap kali nikah dengan anak orang, mati anak orang, Pak Ustaz. Nikah ya, mati lagi. Nikah ya, mati lagi. Takut dia kalau aku yang mati tuh. Nanti di akhirat saya jumpa dengan yang mana, Pak Ustaz? Oh, mantap pertanyaannya, Pak. Jadi syarat kalau nak nanya dengan saya, bertanyalah dengan pertanyaan yang berkualitas. Jangan bertanya Ali. Paning pala saya jawabnya. Ada biok muda nanya Ali, "Ustaz, saya sholat, Pak Ustaz." Kantut. Batal ke sembahyang saya, Pak Ustaz? La ilaha illallah. Biar kacik pun tahu, ya. Batal lah. Nah, mun kala saya batal, saya wudu lagi ke Pak Ustaz. Wudu. Kala mun wudu, mungkin dibasuh ke Pak Ustaz. Oh, kau tu nak ngetes-ngetes saya. Kenapa? Ayolah pertanyaan intinya, Pak Ustaz. Masa yang kantut burik yang dibasuh muka, Pak Ustaz? Kau kantutnya saya. Yang supan muka. Muka burikmu. Muka, Pak Ustaz. Ya udah muka dibasuh. Banyak pertanyaan-pertanyaan kadang daan saya jawab. Karena daan berkualitas pertanyaannya. Ibu-ibu banyak curhat dengan saya masalah rumah tangga di HP saya. Dikiranya saya itu edaan bermasalah dalam rumah tangga. Tapi edaan suah saya expose. Tahu ke expose? Hii, Pak Ayah ceramah disemburin edaan gaul. Saya tarus tarang, chattingan cuma 5 hari. Hari ke-9 saya lamar, hari ke-11 akad nikah. Tak suah saya kenal sebelumnya bini saya ya Pak. Jadi dalam kamar ya, saya ngalihan ang. Orang dah kena lalu Pak. Masih supan-supan. Penyesuaiannya lama. Kadang iya kita suke, ternyata iya dah suke. Pokoknya semuanya yang namanya manusia pasti punya masalah dalam hidupnya, betul? Pasti punya masalah. Ibu-ibu ada masalah di rumah? Mustahil si an masalah. Bapak-bapak ada masalah? Apa masalah bapak? Minta kanak tulak. Ah, pengantin nih, jangan dikira pengantin tuh ndak punya masalah. Oh, masalah baru muncul. Dolok waktu kuliah, nanti kalau udah lulus selesai masalah. Ternyata setelah lulus nambah masalah. Apa? Nak kerja. Dah kerja selesai masalahnya? Belum. Nak jadi PNS. Dah jadi PNS selesai masalahnya? Belum. Nak jadi sekda. Dah jadi sekda kalau lulus selesai masalahnya? Belum. Nak jadi bupati. Dah jadi bupati kalau selesai masalahnya? Belum. Nak 2 periode. Dah 2 periode kalau selesai masalahnya? Nahan. Nak ke gubernur lagi. Semuanya kita tuh punya masalah. Dan solusi yang paling baik dalam menghadapi masalah cuma 2 kata Allah, ya ayyuhallazina amanustainu bisabri wassalah. Kita sabar dan yang kedua salat. Rumah tangga nih Kak Nurul masih gitu. Ah Bang Rizki, kalau ndak ada sifat sabar, seminggu sebulan pasti dah bubar. Pasti jamin saya. Kalau tidak ada sifat sabar, hanya sabar yang bisa membuat rumah tangga bertahan sampai maut ajal memisahkan. Bu, ibu sabar ke? Kalau lakinya kawin lagi, sabar tak? Yakin? Mun lakinya dicacakkanlah pelakor, sabar? Bu, laki ibu dicacakkan pelakor, sabar. Ya bukan sabar, ya bodoh. Sabar ya, ada usaha. Laporkan ke polisi ke kemana ke? Oh, yo ada deh sang. Oh, Pak Pung nak nyambut Pak Polisi. Saya kira nak nyiapkan amplop. Silakan Pak Kapolsek, Pak Kapolsek Kecamatan Suar. Ya, silakan Pak. Baru mulai ceramah tuh Pak. Baru nak 1 jam. Silakan Pak. Nih Bu, ibu-ibu nanti kalau punya anak boleh jadi polisi. Polisi baik-baik dan macam polisi gitu dolok nunggu di tikungan.
Kini keadaan baik polisi kita. Saya muat SIM di Polres Sambas, we didolokkannya lah. Ustaz Hatoli ke, kata dia. Ada ikut saya, Pak, kata dia. Saya kira saya nak ditangkapnya. Kalau Ustaz tinggal tunggu, print cetak di atas, keluar SIM A, SIM C. Mantapnya saya polisi itu. Entah dia ketakutan saya ada di sini. Ya. Takut terbongkar rahasianya, dan tidak tahu, Pak. Maaf, Pak, Ibu, ngah, Pak. Jarang-jarang mau ngahai polisi, Pak, ya. Suruh itulah, tapi takut baliknya ditunggunya, saya sinun ke lapang. Sampai mana we tadi ceramah tu, ih. Timun banyak tajak iklannya jadi ngerayau ke mana-mana. Sabar, ih. Sabar, rumah tangga sabar. Kalau baras habis, sabar. Gimana Pak Ustadz, baras di rumah tu habis, bagaimana solusinya? Sabar. Yang kedua, sholat. Amparkan sajadah, baras habis, mintanya ke Allah atau ke laki. Baras habis, mintanya ke Allah atau ke laki? Nah, ini salah. Mintanya ke Allah, sholat dua rakaat, minta ke Allah. Tapi pas lakinya ada di sini. Ya Allah, baras habis, ya Allah. Ya Allah, baras habis. Habis baras, ya Allah. Lakinya di sini, Pak. Istainu bisabri wassalah. Nih. Ada satu surah dalam Al-Quran, surah An-Nisa namanya. Surah apa, Bu? Surah apa, Bu? Ya, macam dah bematian ibunya, tuh. Ada satu surah dalam Al-Quran, Pak, namanya surah apa, Pak? An-Nisa, artinya perempuan. Itu surah cerita tentang keluarga, tolen. Tapi ternyata ujung-ujungnya sholat. Demi Allah, tidak akan bahagia rumah tangga kalau daan semahyang laki bini. Bu, ih. Bu. Munade laki semahyang subuh. Kesiangan, bangunkan laki. Subuh. Bangunkan laki. Subuh. Subuh. Laki bangunkan. Subuh. Apanya yang dibangunkan? Subuh. Bang, bangun, sudah kesiangan kita, Bang, lihat aja jam 5:30, Abang belum sembahyang subuh. Oh ya, sudah siang ke, saya ngerimai tangannya. Nyari tiang. Salat, Pak. Demi Allah, tidak akan bahagia rumah tangga kita kalau di dalamnya itu kita tidak salat. Dan salah satu penyebab rezeki terhalang, tersumbat, kapat karena daan sembahyang. Bini semahyang, laki naan semahyang, laki penghalang rejeki. Laki semahyang, tapi bini nak suah semahyang, bini penghalang rejeki. Laki, bini semahyang, tapi anak naan semahyang, anak penghalang rejeki. Makanya kalau nak lancar rejekinya, sembah semahyang. Dari tadi saya datang ke situ, si An saya lihat yang semahyang itu. Belum waktunya, haram. Dah jam 11:10, jam 4 polisi. Ayah yang betul. Iya, jam dok balas, Pak Polisi. Nampak. Bapak, Ibu, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 11 lewat, lapar. Saya mudah kelaparan, ceramahnya kerauk-kerauk, Pak. Mau nagih kanyang ke santai, Bapak Ibu sekalian. Insya Allah kita di akhirat nanti masuk surga. Ayo, agih kanyang ngerti ya. Tapi nanti kita di akhirat akan dimasukkan ke dalam surga. Ngapilahnya Ustaz tang api-api, gosoknya kelaparan. Dah ya, minta maaf nyantuk ya. Kalau waktunya lebih, tadi janji jam 11, tapi dah jam 11 lewat 10. Kalau Ibu pergi ke Mekah, siapkanlah lauk-lauknya ramah. Dari sekian banyak tempat saya ceramah, rasanya itulah yang paling lama. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, Ibu, usah nak melapor lagi ke Pak Polisi. Saya bukan Ustaz ekstrim, saya itu Ustaz es krim. Lambut, sajuk, dan manis. Kalau Ibu membeli manggis, singgahlah bantar di Sintete. Munade Ibu ngatakan saya manis, berarti harus ganti kacamata.
Yang salah lihat, iya. Masya Allah, demikianlah. Makasih Pak Bungi. Aduh, aduh, Siti Aisyah mandi di kali rambutnya basah. Sampai situlah kita berpisah. Insya Allah jumpa lagi di lain kisah. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Dari kacik si anu mak dan ayah, itulah tanda anak yatim piatu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.